Kalima tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Para petani dan tengkulak padi di Sinang Barang, Cianjur Selatan menolak kebijakan pemerintah mengimpor beras. Menurut mereka, hal tersebut bisa memicu kesulitan menjual hasil panen. Pada masa panen raya kali ini saja, harga padi murah dan tidak sebanding dengan harga pupuk yang jauh lebih mahal. Para petani berharap pemerintah lebih baik menampung atau membeli hasil panen mereka. Ajat, salah seorang tengkulak, menuturkan 70 ton padi yang dia beli tidak bisa dijual karena saat ini di arah lain pun sedang panen raya. Kalau terpaksa dijual, harganya sangat murah dan sudah pasti rugi. Saat dia membeli seharga Rp500.000, sedangkan jika dijual hanya laku Rp440.000 per kuintal. Ya, tanggapan panen saya, buat apa ngimpor beras kan, sebab gabah pemerintah kan lagi panen raya sekarang Indonesia, sedangkan gabah kami juga ini 70 ton belum kejual kan, berarti kan di atas pembelian saya di atas 44, saya kan bisa ngelempar beli pagi ya, kenapa pemerintah nggak nampung gabah gitu, tapi kan nggak dibeli kan dari petani kan kesayang gitu. Oh, kasihan ya, iya, nggak punya uang buat nanam lagi. Kita kan sedangkan di sini macet tuh. Kenapa dari kita aja gitu, dari Indonesia aja di ini ditampung dari tengkulak ya, pedesaan ya. Tengkulak itu tampung sama pemerintah gitu kan. Solusinya berjalan semua lah. Nah, kantor dia berjalan, gitu, pengusaha kecil juga berjalan gitu. Kalau ditampung, kalau gini kan nggak berjalan. Bisa beli nggak bisa jual. Oh, menurut petani, seperti saya petani pedesaan, sebenarnya untuk apa? Masih melimpah hasil bumi untuk di pedesaan. Bahkan mau bisa udah aja ringankan seperti pupuk berak. Oh, pupuk. Nah, pupuk. Saya di pupuk di pedesaan teh susah sekali. Ngapain? Mahal enggak, Kang? Pupuk. Mahal banget nah, nyampe 300 sampai 400 satu kintal. Lebih mahal pupuk, apalagi non subsidi. Kalaupun itu 400-nya harus punya kartu. Jadi dibingungkan bagi petani kecil. Jadi enggak setuju ya? Ya itu ya, anggapan ya, bisa enggak setuju. Kalau misalkan pemerintah mengimpor beras. Ya, pemerintah mengimpor beras, enggak setuju, lebih baiklah stabilkan harga padi, sesuaikan. Untuk apa? Jadi untuk melancarkan kemasyarakatan bisa sejahtera gitu. Jadi pakailah produk Indonesia. Dari Cianjur, Patroni Alpian, Berita 5 mengabarkan.